Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kadet bomba dan penyelamat Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kampar ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ashril Iman bin Muhammad Zainuddin. Saya Muhammad Didi bin Ismail. Nama saya Muhammad Syamil Hakim bin Anwar. Nama saya Muhammad Adli Hakim bin Muhammad Anwar. Nama saya Ahmad Fahim Syamil bin Muhammad Mustafa. Jika berlaku kemalangan seperti ini, apa yang patut kita lakukan? Jangan panik, lakukan bantu mula. Apa itu bantu mula? Rawatan bantu mula adalah rawatan pertama yang diberikan kepada mangsa yang mengalami kecederaan atau kemalangan. Tujuan rawatan bantu mula adalah untuk menyelamatkan nyawa serta mengurangkan kesakitan serta mengelakkan kecederaan yang lebih teruk. Langkah ikatan pada pergelangan tangan. Pertama, masukkan kain andoh di bawah lengan. Kedua, pastikan puncak kain andoh seiring dengan tangan mangsa. Ketiga, ketatkan dan buatkan ikatan buku sila. Keempat, keluarkan tiga jari mangsa. Pastikan ikatan kemas. Terakhir, kemaskan ikatan yang selebihnya. Seterusnya, kita pergi kepada bantu mula patah di bahagian lutut dan pergelangan kaki. Pertama, sediakan kain. Kedua, lipat kain dua kali di bahagian depan andoh. Ketiga, letakkan kain andoh di atas lutut mangsa yang cedera. Keempat, tarik kedua-dua bucu kain andoh melintas bawah lutut. Kelima, membuat silangan bucu kain andoh ke atas lutut. Keenam, lakukan ikatan buku sila. Terakhir, selitkan lebihan kain andoh di celah ikatan dan kemaskan balutan. Sekian, terima kasih.